Hai guys, nama saya Kak Kalpani. Kakak mau menggambar ini kotak kecilnya. Wow. Cuma ini juga. Tadi jatuh mejanya, jadi gak apa-apa ya. Sekarang kakak mau menggambar. Lihat ya nih. Tuh, cantik kan? Kakak menggambar di sini tuh. Ya, banyak wow. Kan? Kakak habis suka yang tadi, yang ini. Yes! Nah, ini kakak pakai warna kuning. Oke. Cantik kan? Warnanya terang. Kakak suka terang. Jadi kakak pilih kuning bajunya. Biar kemoyo gitu aja. Cocoknya kita kasih nama siapa ya? Dia kan cantik. Kita kasih nama princess atau apa gitu loh. Jadi kita gambar dulu yuk. Bajunya udah selesai. Sekarang kita warna roknya. Warna ungu ya. Biar cantik. Gak ya? Pas cocok ya. Cantik terang menderang. Warnanya cerah. Cantik banget, kayak princess gitu. Tapi namanya siapa? Ayo, kalian bikin nama siapa? Ya, jadi cantik-cantik gambarnya. Ya, selesai. Satu lagi ya, satu lagi. Oke. Nih, ada gambar kucingnya. Jadi ya, kakak mau warna yang ini sekarang. Tuh, dua-duanya sama ya. Soalnya kan rambutnya juga pita, artinya dia sama. Namanya juga. Cuman ganti baju doang. Ciup ya. Tuh. Ini mah. Ini mana? Mereka buka bajunya nih. Ciup ya. Apa sih itu? Tidak apa-apa ya. Dicoret. Habis. Mau satu lagi kan? Gambar telinga juga ya. Jangan lupa. Segitiga. Satu lagi teman-teman. Habis itu tangannya juga. Tuh, habis itu ini. Tuh, cantik. Tuh, kasih pitanya. Emang ini kasih tuh. Kakak ikutin ini. Tuh, apa sih? Garisnya, jadi kok warnanya. Ini cantik gitu loh. Pakai pita adanya. Habis itu sama. Ini ya, nanti gitu. Nanti bajunya berongkaan. Habis itu warna itu. Itu dulu ya dulu, habis itu celananya. Sama sabuknya. Tuh cantik deh. Ini kata bendo. Jadi kasih nama siapa ya? Itu ya nanti kalian komen saja ya teman-teman. Kita kasih nama siapa? Kakak pusing. Kakak mau kasih nama siapa gitu loh. Jadi kakak mau gambar habis itu tuh warna yang kayak tadi. Oh yes. Ini tadi kakak udah kasih garis yang sebelah sana, sekarang sebelah sini. Jadi lama, agak lama ya. Yes, selesai. Jadi kakak mau kasih warna apa ya? Biru cocok kayaknya ya. Droknya yang biru. Ya kayak ini garisnya kucing ini. Oke.
kan gemoy. Wow. Ini gak tahu anjing atau kucing. Soalnya dia mirip anjing, tapi mukanya mirip kucing ya. Biru seperti ini. Nah, tuh cantik banget deh. Kakak suka ini bajunya, dia ada rok-rok gitu sama modelnya ada kucing imut. Wow. Nanti kakak mau kasih tali pinggangnya, putih aja lah. Gak usah kasih warna ya. Kalau putih aja itu kan aneh, nanti gak kelihatan. Ya gak sih? Oh yes. Nah, nih dikit lagi maksud saya ini. Karena kecil dong. Tuh. Nah, tapi kakak udah peringatan ya, gak berkarak. Ini juga mudah. Biar mudah. Kalau kak angkat. Warna pink ini untuk bagian pitanya. Tuh kan pitanya warna pink. Bagian tengahnya kita kasih warna oranye. Oranye oke. Alah, warna oranye aja lah gak apa-apa. Ya sekarang oranye untuk bagian nih, bagian birunya ya. Ini kan putih, tapi kakak mau kasih pink ini kayak gini loh. Ada ini kayak gini imut. Ini cantik. Tuh kayak muka ini ya. Ada juga loh, nanti kakak mau lanjutin loh ini. Tuh masih aja loh belakangnya mau lihat itu gak sih bikin makeup-makeupan ini cocok. Kalau digabung nanti kakak mau malam kakak sekarang warna merah. Masa belum ada pakai warna merah? Entah ya. Menurut kakak telinganya ini kayaknya harus diwarnain gak sih? Kayaknya warna merah. Selesai. Sekarang kakak udah selesai gambarnya. Sekarang besok kakak mau bikin yang lebih bagus lagi loh. Alah, nantilah besok. Kalau mau tahu nontonlah. Oke. Subscribe dah.